warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Timnas TV. Seperti biasa, Timnas TV akan terus menyajikan informasi yang menarik mengenai sepak bola Indonesia untuk kamu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Pada pertandingan uji coba timnas Indonesia di negara Kroasia yang berhadapan dengan tim Dinamo Zagreb, Anak Asuh Sintayong berhasil menang tipis 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Bali Brave tendangan ke sisi kanan baik diterima oleh Witan Sulaiman. Utak-atik dia Witan, ada ruang terbuka, masuk, luar biasa. Witan Sulaiman akhirnya mampu membuka. Pergerakan Witan dari sisi sayap permainan, kemudian dirinya masuk ke tengah lapangan, diakhiri dengan tendangan menyusur, menjadi satu-satunya gol yang dicetakkan oleh Garuda Muda di laga tersebut. Dan gol yang dicetakkan oleh Witan ini ternyata hampir mirip dengan gol yang pernah diciptakan oleh Lionel Messi. Messi yang satu melawan Real Madrid berhasil mengeluarkan skill individunya untuk bertanya back Real Madrid sebelum akhirnya melepaskan tembakan menyusur ke arah pojok bawah gawang lawan. Messi se amacó, pasó, encaró, la mantuvo bien por el 10, Messi, ¡gol! ¡Gol! Del Barça abrió la puerta Messi, el... Get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Dan posisi Sintayong yang menyaksikan aksi anak asuhnya ini seperti terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Witan. Pasalnya, skill yang diperlihatkan olehnya hampir sama persis dengan apa yang dilakukan oleh seorang mega bintang Lionel Messi. Dan dengan kemenangan atas Dinamo Zagreb ini, sekaligus menutup rangkaian uji coba Garuda Muda di negara Kroasia. Selanjutnya, mereka diberitakan akan melanjutkan training camp mereka ke negara Turki. Tentu, dengan rangkaian latihan di negara Eropa, diharapkan para penggawa Garuda bisa mendapatkan hasil maksimal agar bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to... Nah, gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.